saya sangat menyesal. Dan saya mohon jangan pernah bawa keluarga saya, karena ini bukan salah didikan orang tua saya, tapi pilihan saya sendiri. Saya mohon jangan ada yang meniru saya, karena ini bukan perbuatan yang pantas untuk ditiru. Saya sangat malu. Intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan lagi menyalahgunakan sosial media seperti TikTok dan lain-lain. Saya mohon maaf atas semua itu. Rizky Aulia Marpaung alias Aulia Salsabila Marpaung alias ASM, pemilik akun TikTok @babycha666 yang viral memakai hijab namun memamerkan pakaian dalam, akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saat dijumpai oleh tribunmedan.com, Aulia mengaku menyesali perbuatannya yang mengundang amarah netizen. Lanjutnya, kesalahan tersebut ialah murni kesalahan dirinya yang membangkang ajaran orang tuanya yang sangat baik. Saya mohon jangan pernah bawa keluarga saya, karena ini bukan salah didikan orang tua saya, tapi pilihan saya sendiri. Saya mohon jangan ada yang meniru saya, karena ini bukan perbuatan yang pantas untuk ditiru. Saya sangat malu. Intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan lagi menyalahgunakan sosial media seperti TikTok dan lain-lain. Saya mohon maaf atas semua itu.